senza tregua. Si può dire che in ogni metro quadrato del centro proseguono incessantemente oltre 300 persone che scandagliano il senatore negli occhi e lasciato ai nostri cani per morte delle persone. È inutile ritrovare gli animi. Era un DNA in abbondanza. Berlatar di sebuah provinsi Bergamo di wilayah Lombardi, Italia pada 26 Februari 2011, ada seorang pria yang sedang menerbangkan pesawat remote kontrolnya di ladang yang luas. Pesawat itu terbang tinggi, tapi karena mengalami trouble, si pemilik akhirnya menjatuhkannya di suatu tempat. Dia lantas menghampiri di mana tempat pesawat itu jatuh. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan melihat sesosok jasad di semak-semak yang mulai membusuk dengan keadaan lengkap masih memakai kaos kaki dan sepatu. Pria tersebut segera menghubungi polisi. Para polisi yang berada di sana saat itu menduga bahwa jasad tersebut diperkirakan sekitar 3 bulan lamanya. Seorang petugas bernama Garo memberitahukan kepada atasannya, yang merupakan seorang jaksa bernama Leticia Ruggeri, bahwa si korban menggunakan legging, jaket berwarna hitam dan sepatu sneaker yang berbulu. Leticia juga menduga jasad tersebut adalah jasad seorang gadis yang sedang mereka selidiki kasusnya saat ini. Jaksa Leticia langsung mengkonfirmasi kepada pihak keluarga korban. Kemudian kita diajak flashback ke 3 bulan sebelumnya, tepat di tanggal 26 November 2010. Kita diperlihatkan dengan seorang gadis berumur 13 tahun yang bernama Yara. Saat itu dia sedang asyik mengikuti latihan senam irama bersama dengan teman-temannya. Namun tidak terasa waktu menunjukkan di jam 5 sore, menandakan bahwa latihan telah selesai dan harus segera pulang. Dari luar gedung tampak seorang pria yang tengah memperhatikan Yara. Di keesokan harinya, Yara dan keluarga sedang menikmati sarapan bersama. Dari sini bisa kita lihat keharmonisan dan kekompakan mereka. Mereka saling bercanda satu sama lain. Ayah dan ibu Yara selalu mendukung dengan aktivitas putrinya, selama kegiatan itu positif. Yara meminta izin meminjam kotak musik milik ayahnya untuk dibawa ke tempat latihan, yaitu di gimnasium, karena kotak musik di tempat latihannya telah rusak. Sang ibu mengizinkan, tapi dengan syarat Yara pulang cepat, jangan terlalu malam. Massimo. Va bene. Alle 7:15 sono a casa. Brava. Yara pun berangkat ke gimnasium membawa kotak musik dengan berjalan kaki, karena jarak dari rumah Yara ke tempat latihannya hanya beberapa ratus meter saja. Setibanya di sana, Yara memberikan kotak musik itu kepada teman-temannya. Yara diajak teman-temannya untuk ikut latihan, tapi Yara menolak karena dia harus segera pulang, khawatir sang ibu menunggunya. Yara pulang melewati jalan yang biasa dia lewati. Tiba-tiba dari belakang ada mobil bak yang tengah membuntutinya. Mobil bak itu terus mengikuti Yara. Yara yang merasa curiga, dia lantas mempercepat langkah kakinya. Entah gimana caranya, semenjak saat itu Yara menghilang, yang diduga dibawa oleh si pengendara mobil bak tersebut. Sedangkan di rumah, sang ibu mencoba menghubungi ponsel Yara karena putrinya tidak kunjung tiba. Padahal jamnya sudah lewat dengan apa yang dijanjikan Yara. Sang ibu juga mencoba menelpon pelatih Yara, tapi mereka mengatakan bahwa Yara sudah pulang setengah jam yang lalu. Sang ibu tentu panik. Seharusnya Yara sudah sampai di rumah. Senti, per caso la Yara ancora lì? Guarda, io non... Yara è andata via. Però chiedo alla Daniela.
yaitu Gambir Asio, ayahnya Yara. Malam itu akan pergi makan bersama bosnya di luar. Dia berkata mungkin saja ponsel Yara baterainya sedang lobet sehingga tidak bisa dihubungi. Sang ayah memasrahkan masalah ini kepada istrinya. Sang ibu yang panik lantas pergi ke gimnasium untuk memastikan langsung. Di sana dia tidak menemukan Yara. Bahkan dengan bantuan teman-temannya, sang ibu tidak menemukan Yara di sekitaran area gimnasium. Selesai urusan dengan bosnya, Gambir Rasio pergi ke kantor polisi karena kabar dari istrinya bahwa Yara belum juga ditemukan. Dia ingin membuat laporan orang hilang. Ayahnya tampak panik, namun hal itu berhasil ditenangkan oleh salah satu anggota kepolisian. Gambir Rasio berkata bahwa telepon milik anaknya tidak bisa dihubungi. Dia lantas memperlihatkan foto Yara guna keperluan identifikasi pencarian yang dilakukan oleh polisi nantinya. Setelah Gambir Rasio pergi, datanglah Jaksa Leticia untuk membahas masalah ini dengan Garo, bawahannya. Garo menjelaskan jika Yara menghilang di Brembate seusai dari gimnasium. Leticia menanyakan apakah Yara dan keluarga ada perselisihan atau perkelahian sebelumnya. Garo menjawab menurut ayahnya Yara sih tidak. Leticia meminta data pelacakan lokasi operator telepon Yara yang aktif terakhir kalinya. Menurut data yang ditemukan bahwa Yara terakhir kali aktif di Brembate di Sopra di Jalan Ruggeri pada pukul 18.55. Berita dihebohkan dengan hilangnya Yara, gadis berumur 13 tahun. Para polisi mulai melakukan pencarian di sepanjang jalan dari rumah Yara sampai di gimnasium. Sono Yara Gambirasio. L'allarme è scattato poco prima foglio, ma solo il cellulare aveva borse o zaini, nemmeno. Penggeledahan pun dilakukan di rumah Yara untuk mencari barang-barang pendukung. Keba, yang merupakan saudari Yara, menyerahkan buku harian kesayangan Yara kepada polisi. Dua hari kemudian telah berlalu, pencarian belum membuahkan hasil. Garo melaporkan sekitar jam 18.30, tepat hari Jumat, Yara pergi dari gimnasium menuju ke rumahnya. Sedangkan jarak dari rumah ke tempat latihan sekitar 700 meter. Tapi sayangnya tidak ada saksi mata yang melihat Yara. Dari informasi yang didapat, Yara tidak ikut berlatih melainkan mengantarkan kotak musik lalu pergi. Seluruh unit investigasi mencarinya di sekitaran Brembate. Mereka juga belum bisa mengeluarkan anjing pelacak karena hal itu harus didatangkan dari luar kota. Jadi butuh beberapa hari untuk bisa tiba. Ragazzina non doveva allenarsi. Di quello che siamo riusciti a vincere è andare in palestra per lasciare una cosa, uno stereo. I cani molecolari? Nei comuni intorno a Brembate concorrono prima non posso. Chiesti, ma ci vorranno vengono da fuori. Mereka di sini menduga atas hilangnya Yara. Yara tidak mungkin kabur dari rumah karena semua orang yang kenal mengatakan bahwa Yara adalah seorang gadis yang pendiam. Hubungan dengan keluarganya pun baik-baik saja, jadi tidak ada alasan untuk melakukan itu. Seumpama diculik pun, Garo berpendapat kecil kemungkinan karena keluarganya bukanlah dari keluarga yang kaya raya. Gambir Rasio yang merupakan ayah Yara bekerja di bagian penyurvei di bidang teknik sistem dan menurutnya dia tidak memiliki musuh. Jadi jika motifnya adalah balas dendam, rasanya tidak mungkin. Tapi entahlah seandainya ada seseorang yang merasa dirugikan terkait lokasi pembangunan yang sedang dikerjakan oleh ayahnya. Diketahui Leticia memiliki seorang anak perempuan bernama Vittoria yang ternyata Vittoria sendiri adalah teman dari Yara. Di rumah, dia menanyakan tentang keberadaan Yara, tidak ingin putrinya panik. Leticia kemudian menenangkan Vittoria. Esok harinya Leticia mendatangi gimnasium. Dia bertanya kepada pelatihnya, apakah ada gerak-gerik aneh Yara sebelum dia menghilang? Sang pelatih menjawab, jika tidak ada tanda-tanda aneh di beberapa hari menjelang hilangnya Yara. Dan apakah ada orang asing yang datang ke gimnasium? Di sini si pelatih bercerita bahwa dulu ada kasus seorang muridnya yang diikuti oleh pria tidak dikenal. Dan semenjak itulah mereka membuat aturan. Tidak diperbolehkan adanya laki-laki dewasa masuk ke gimnasium, apalagi ke ruang ganti.
Beberapa hari kemudian, para polisi mendatangi kawasan proyek konstruksi di Mapelo dengan bantuan navigasi anjing pelacak. Di sana, anjing-anjing pelacak itu mengendus aroma yang sama dengan sweater milik Yara. Pemeriksaan terhadap para pekerja proyek pun dilakukan. Tragedi hilangnya Yara membuat Leticia semakin dekat dengan putrinya. Dia sering mendatangi ke sekolah maupun ke tempat latihan anaknya. Leticia berjanji akan mengajak putrinya berlibur di akhir pekan ini. Malam Natal pun telah tiba. Sang ibu masih belum percaya jika putrinya telah hilang. Mereka benar-benar terpukul karena kali ini merayakan Natal tanpa kehadiran Yara. Di keesokan harinya, seorang polisi handal yang biasa memecahkan kasus-kasus kriminal bernama Kolonel Vitale datang menghampiri Leticia. Dia diutus oleh atasannya untuk membantu jaksa Leticia. Di sana Leticia menceritakan apa yang telah terjadi dan mereka menganalisis buku harian milik Yara. Abbiamo controllato e non è venuto fuori niente. Più grande che giravano per casa. Questo era originale. Ha ragione, dottoressa. Dell'apparenza inganna. Selanjutnya, Leticia mendatangi sekolah di mana Yara belajar. Dia bertanya kepada salah satu guru, apakah ada kejadian perundungan yang terjadi di sini? Sang guru menjawab, di sekolah favorit ini tidak pernah terjadi kasus bullying. Hari demi hari pun terus berlalu. Para polisi tidak henti-hentinya mencari keberadaan Yara, namun mereka belum juga menemukannya. Tentu hal itu menjadi ramai diperbincangkan, terutama di stasiun televisi. Leticia mendapat teguran dari atasannya karena kasusnya buntu. La popolazione stamattina vuol dire che ogni metro quadrato del circuito incessantemente. Già di come? Se aggiungiamo le pressioni. Leticia mendatangi rumah keluarga Yara untuk bertemu dan membicarakan hal ini kepada mereka. Dia menyampaikan bahwa kasus ini belum mendapat titik terang. Leticia bertanya langsung, apakah Yara mempunyai masalah dengan mereka? Tentu saja pertanyaan itu membuat sang ayah tersinggung. Pasalnya mereka sangat menyayangi putrinya. Leticia menaiki motor meninggalkan rumah Yara menuju kantor guna melanjutkan analisis kasus hilangnya Yara. Namun di pertengahan jalan, dirinya dihubungi oleh Garo bahwa pihak kepolisian baru saja berhasil menyadap telepon salah satu pekerja konstruksi di Mapelo. Para polisi curiga dengan seorang pekerja yang bernama Muhammad Fikri. Dia mengucapkan sumpah kepada Tuhan bahwa dia tidak membunuh seseorang. Atas dasar hal itulah, Leticia memerintahkan penangkapan kepada Fikri. Fikri yang berada di sebuah kapal pun dikejar dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah berhasil ditangkap, Fikri kemudian diinterogasi. Polisi bertanya kenapa dia mengucapkan sumpah kepada Tuhan bahwa dia tidak membunuh seseorang. Di sini Fikri membela diri. Dia mengatakan jika dia sama sekali tidak berucap seperti itu. Para polisi hanya salah menafsirkan kalimat yang dia ucapkan. Lantas kenapa Fikri berniat kabur menaiki kapal? Fikri menjawab, jika dirinya sama sekali tidak niatan kabur. Hanya saja Fikri sedang bertengkar dengan pacarnya yang berada di Maroko. Dan karena itulah dia berencana akan pergi ke Maroko menemui sang pacar sekaligus pulang menemui keluarganya. Karena sudah 2 tahun dirinya tidak pulang ke Maroko. Dio fa la risponde. Nonno che volevo vedere mia famiglia. Io piangevo perché noi siamo lasciati. Di keesokan harinya, Leticia meminta bantuan rekan-rekannya untuk memeriksa ulang rekaman Fikri. Dia menugaskannya untuk mencari penerjemah bahasa Arab. Setelah dilakukan analisis oleh beberapa penerjemah, ternyata yang dikatakan Fikri benar adanya, bahwa dia tidak bersumpah kepada Tuhan, melainkan berharap kekasihnya menjawab telepon dari Fikri. Jadi kesimpulannya, Fikri sama sekali tidak ada kaitannya dengan hilangnya Yara. Dan dugaan Leticia mengenai Fikri salah besar. Karena sudah lama belum tertangkap dan belum mendapatkan titik terang, massa pun melakukan aksi unjuk rasa. Mereka tidak puas dengan kinerja jaksa Leticia Ruggeri.
Mereka juga meminta Letizia digantikan dengan seorang jaksa yang lebih handal. Jaksa Letizia terus mendapatkan tekanan, baik dari masyarakat maupun dari atasannya. Atasannya mengutarakan isi hatinya, bahwa dia sangat kecewa dengan kinerja Letizia. Tentu saja ucapan itu dia bantah. Pasalnya Letizia selama ini tidak tinggal diam. Dia terus berusaha melakukan pencarian terhadap Yara maupun si pelaku. Letizia berkata, lebih baik salah saat penyelidikan daripada mengirim orang yang tidak bersalah ke pengadilan, apalagi jika orang itu divonis dengan hukuman. Pada suatu hari, saat Letizia pulang dari kantornya, dia dibayang-bayangi oleh penampakan Yara. Dia merasa bersalah karena belum juga menemukannya, padahal dia sendiri mempunyai putri yang seumuran dengan Yara. Dengan kejadian itu, Letizia kembali bersemangat untuk mengusut masalah ini. Esok harinya ketika Letizia menjemput putrinya pulang sekolah, dia menemukan Victoria tidak ada di sana. Tentu saja hal itu membuatnya sangat panik. Ditambah guru-gurunya juga tidak melihat keberadaan Victoria. Sang ibu terus mencari di sekitaran sekolah, dan ternyata Victoria pergi cari cemilan karena lapar. Keluarga Yara mengutarakan kesedihannya di depan reporter. Mereka berpesan kepada si pelaku agar mengembalikan Yara dalam keadaan selamat. Seluruh warga di penjuru kota menggelar doa bersama untuk keselamatan Yara. Februari 2011, kita dibawa ke adegan yang ada di awal film. Seorang pria yang sedang menerbangkan pesawat remote control dan terjatuh di suatu tempat, yang ternyata jasad tersebut adalah jasad Yara. Dia tewas dalam keadaan masih memakai kaos kaki, sepatu dan celana legging. Letizia mendatangi TKP, disusul ayah Yara yang sangat terpukul. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa kasus Yara adalah kasus pembunuhan. Letizia mulai menganalisis kembali tentang tewasnya Yara. Dengan segala temuan yang terbatas, Letizia mencoba mulai merangkai peristiwa yang telah terjadi. Kemungkinan Yara tewas bukan karena pukulannya, melainkan karena terkena hipotermia akibat cuaca yang begitu dingin. Di sini Letizia menduga motif si pelaku. Sepertinya si pelaku melakukan percobaan tapi Yara berhasil memberontak sehingga si pelaku mengajarnya. Hal itu juga diperkuat oleh Yara yang tidak ditemukan bekas pemerkosaan di tubuhnya. Avvenuta per ipotermia, nessuna violenza sessuale diretta. Una raggiunta da scappare, povera piccola. Il movente è sessuale. Sì, siamo di fronte a, si vede dai tagli sui leghi. Di pusat lab kepolisian, para petugas mencoba mengidentifikasi DNA yang ditemukan di celana milik Yara. Dari analisis bisa dipastikan bahwa pelaku adalah orang Eropa yang memiliki mata berwarna biru. Hal itu juga sekaligus menyangkal tuduhan Fikri adalah pelakunya. È al 94% agli occhi chiari. Indagine al contrario. Ho capito bene, dottoressa, lei propone di fare un esatto. Dare il DNA per Letizia memiliki ide untuk mengambil sampel DNA semua orang terdekat, mulai dari keluarga, teman sekolah, teman latihan senam, tetangga, orang-orang yang berada di supermarket, orang-orang yang berada di klub, atau bahkan orang-orang konstruksi yang bekerja di Mapello, dan siapapun orangnya yang dengan sukarela untuk diambil sampel DNA-nya. Sempat terjadi penolakan karena untuk melakukan semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi dengan keyakinan Letizia bahwa dia pasti akan menemukan pelakunya, akhirnya tim kepolisian setuju dengan ide tersebut. Singkatnya, satu tahun kemudian di pusat kantor polisi forensik, para ahli menemukan dua profil biologis yang cocok sebanyak 50% dengan DNA yang ditemukan di celana milik Yara. Yang pertama seorang pria bernama Guerinoni. Yang kedua adalah seorang pria yang tidak dikenal. Jadi kesimpulannya, Guerinoni ini secara tidak langsung memiliki hubungan darah dengan seorang pria yang tidak dikenal tersebut. Bisa jadi itu adalah kerabatnya.
Direi proprio di sì. Ci stiamo avvicinando allora. Polisi lantas membawa Guirinoni dan menginterogasinya. Di sana Guirinoni bersaksi bahwa dirinya sama sekali tidak kenal Yara. Jadi para polisi tidak bisa menuduh orang karena sering pergi ke klub. Namun bukan itu maksud Leticia memanggilnya. Dia percaya jika Guirinoni bukanlah pelakunya. Leticia menghubunginya karena sebagian DNA milik Guirinoni cocok dengan pembunuh Yara. Artinya dia adalah kerabat dari si pelaku. Entah itu saudara-saudara dari keturunan ayahnya, sepupu atau paman dari keturunan ayahnya. Di sini Guirinoni berkata bahwa dia memiliki 3 orang sepupu yang bernama Vittoria, Paolo dan Marcelo. Vuol dire che siete imparentati. Non so cosa significa, non... per linea paterna. Uno zio della famiglia di suo padre. Tre cugini e signor Guirinoni, lei non è indagato. Vittoria, Paolo e Marcelo. Untuk Vittoria, dia sudah lama tinggal di luar negeri. Tapi untuk Paolo dan Marcelo, mereka dengan sukarela memberikan sampel untuk dites. Dan hasilnya, mereka berdua lebih mendekati dengan DNA milik si pelaku. Atau tidak dikenal satu. Tapi tidak ada yang cocok 100%. Para ahli berpendapat, bisa jadi ayah mereka yang bernama Giuseppe, kemungkinan adalah ayah dari si pelaku juga. Ini membuat mereka semakin sulit, karena dari ketiga orang ini tidak ada yang cocok 100%, kecuali mungkin ada saudara keempat yang lahir di luar nikah. Dan untuk memastikan benar adanya, mereka membutuhkan sampel DNA langsung dari Giuseppe yang sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Questo ovviamente non ci aiuta. Ma fra i tre fratelli, l'assassino non c'è. Brava. Nato fuori dal matrimonio. Sì, ha un quarto fratello. Proprio quello che volevo dire, dottoressa. DNA di Giuseppe Guirinoni ci servirebbe il DNA, perché per essere certo è morto da 15 anni. Ok. Leticia pun mendatangi rumah istri Giuseppe, yaitu ibu dari Vittoria, Paolo dan Marcelo. Leticia menanyakan seorang anak dari istri Giuseppe yang lain. Tentu saja pertanyaan itu membuatnya tersinggung. Pasalnya Giuseppe hanya menikahinya, jadi nggak mungkin punya anak dari perempuan lain. Relazione. C'è tanta relazione. È stato sposato solo il mio Giuseppe. Di figli non ce ne sono. Selain menanyakan hal itu, Leticia dan Dr. Prosperi datang ke sana ingin memastikan sekaligus membutuhkan sampel DNA milik suaminya yang sudah meninggal. Mereka meminta SIM Giuseppe yang masih disimpan. Per caso ancora la patente di suo marito? Setelah dilakukan tes kecocokan DNA yang terdapat pada barang-barang milik Giuseppe dan yang ada di celana milik Yara, ternyata hasilnya 99,99% cocok. Artinya dugaan para ahli ini benar jika semasa hidupnya Giuseppe memiliki selingkuhan. Dan anak dari selingkuhannya itu kemungkinan pelaku yang menghabisi Yara. Nah loh, gokil banget kan? Dari kasus Yara malah ngebongkar kasus perselingkuhan Giuseppe. Yang notabene-nya istri sahnya sendiri tidak tahu. Kedua orang tua Yara yang mendengar berita ini dari televisi kaget sekaligus salut dengan jaksa Leticia yang tidak pernah menyerah untuk mencari kebenaran meski mendapat tekanan dari beberapa pihak. Sui resti di Giuseppe Guirinoni, uno era suo figlio. Al 99,93 diversa dalla moglie del Guirinoni. Ma lei ha avuto altri figli. Ignoto uno, tutte queste risultanze quindi è strafrutto di una relazione del Guirinoni. Dan tugas mereka selanjutnya yaitu mencari dan menemukan selingkuhan Giuseppe atau ibu dari si pelaku. Karena diketahui Giuseppe bekerja sebagai sopir bus di dalam dan di sekitar kota Bergamo, mereka pun mencarinya di sepanjang wilayah tersebut. Vorranno sottoporsi al test del DNA. Tutte le donne del circondario. Setelah dilakukan pencarian dan pengetesan tes DNA di beberapa wilayah Bergamo, akhirnya mereka menemukan satu nama yang cocok. Kecocokan itu 99,99%. Wanita tua tersebut bernama Esther Arzufi, yang diduga dulunya pernah memiliki hubungan dengan Giuseppe. Esther menikah dengan Bosetti dan memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Massimo Giuseppe Bosetti, berumur 41 tahun, dan yang lainnya tinggal di luar negeri.
Jadi Giuseppe dan Esther Arzufi ini pernah memiliki hubungan gelap sebelum Esther menikah dengan Bosetti. Dan dari ketiga anak Esther ini, siapa di antara mereka yang anak Giuseppe? Diketahui Massimo bekerja sebagai tukang bangunan dan tinggal di Mapello. Berhubung Massimo yang paling logis untuk diselidiki, para polisi pun menyelidikinya terlebih dahulu. Profil genetiknya memiliki 94% kemungkinan. Dia bermata biru. Terdapat partikel-partikel di pakaian Yara seperti partikel besi, ada serat karunggoni, dan itu relate dengan pekerjaan Massimo yang sebagai tukang bangunan. Mereka saat ini sedang memantau pergerakan Massimo. Questa volta non mascherà tanto, mettiamo gli ambientali. Fate del cellulare per vedere dove era il 26, non si è messo sotto osservazione. Sì, però stiamo... Beberapa hari kemudian, Garo melaporkan hasil penemuannya kepada Leticia. Para polisi menemukan riwayat telepon Massimo, yang dimana pada hari Jumat jam 17.45, ponselnya tersambung di Menara Brembate yang terhubung dengan pusat olahraga, di gymnasium. Yang itu artinya, di hari Jumat pas hilangnya Yara, Massimo sedang teleponan dengan istrinya di rumah, dan posisi dia saat itu berada di gedung gymnasium. Lalu ponselnya dimatikan sampai jam 7 di keesokan harinya. Meski sudah banyak bukti yang mengarah kepada Massimo, Leticia tetap tidak mau gegabah sebelum memastikan langsung DNA milik Massimo. Leticia menugaskan anggotanya untuk memberhentikan Massimo di tengah jalan dan berpura-pura sedang ada pemeriksaan rutin alkohol, padahal mereka akan mengambil sampel DNA miliknya. Dan benar saja, hasil tes DNA pun sudah keluar. Massimo Giuseppe Bosetti 100% cocok dengan DNA yang ada di celana Yara. Leticia meminta dibuatkan surat penangkapan untuk menangkap Massimo sebelum para wartawan tiba. Tiga minggu sebelum kasus Yara ditutup, Massimo berhasil ditangkap di tempat kerjanya. Leticia mengabari hal itu kepada ibunya Yara. Sontak sang ibu terkejut saat tahu yang menghabisi putrinya adalah orang yang bekerja di tempat yang sama dengan suaminya, yaitu di Mapello. Leticia belum mendapat jawaban pasti tentang motif Massimo melakukan hal keji itu kepada Yara. Pada bulan Juli tahun 2015, tepat 4 tahun 7 bulan setelah hilangnya Yara, sidang pun dilakukan. Pengadilan dipimpin langsung oleh Hakim Bertoja. Di dalam persidangan, Leticia membeberkan semua bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama ini. Dia menuntut Massimo untuk dihukum seumur hidup. Motivo per cui il suo DNA giudiziario per celebrare il giudizio sugli indumenti di questa ragazzina. Gli attrezzi? Ho già detto che mi avevano assolutamente no. Che il suo DNA, voglio solo ricordare, ce l'ho portato un attrezzo. La ragazzina, non può... Indumenti intimi della... Istrinya Massimo benar-benar tidak menyangka. Dia benar-benar kecewa dengan apa yang telah dilakukannya. Namun Massimo selalu menyangkal tuduhan itu. Setelah melalui proses persidangan yang begitu rumit dan penuh dengan drama selama kurang lebih 1 tahun, dan sekarang di tanggal 1 Juli 2016, hakim memutuskan bahwa Massimo Giuseppe Bosetti dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. 1 luglio 2016, 535 del codice di procedura del popolo italiano, la corte d'assise dato Bosetti Massimo vato di Gambirasio Iale per l'omicidio pluriaggravato alla pena dell'ergastolo. Pada tahun-tahun berikutnya sampai detik ini, Massimo selalu mengajukan banding, tapi selalu ditolak. Selama persidangan, Massimo tidak pernah mengakui perbuatan tersebut, jadi motifnya pun belum diketahui dia membunuh Yara itu untuk apa. Kasus ini sempat heboh banget di Italia pada saat itu,
Kasus yang awalnya gara-gara hilangnya seorang gadis jadi membongkar kasus perselingkuhan karena tes DNA itu. Dan perlu diketahui kasus ini menjadi kasus termahal di Italia.